wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sebuah Sabdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Bos Mustika. Bos Mustika ini di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Oke, pesanannya yaitu bocap Jawa. Seperti ini barangnya, mantap sekali. Oke, sebelum kita review senapannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, kita mulai dari popernya dulu. Popernya ini menggunakan popper klasik, bahannya dari kayu mahoni. Setelan popper sudah ada di bagian belakang. Kalau mau keras tinggal putar searah jarum jam, kalau mau irit tinggal putar berlawanan searah jarum jam. Oke, dan di sini sudah bisa dipasangin magazine isi 14 crown atau juga bisa dipasangin single shoot. Saran baunya ini menggunakan karet mentah. Oke, larasnya ini menggunakan laras 2 super, panjang laras 60 cm, alur 12, OD 13. Oke, dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Dan di ujung laras ini sudah terdapat drat. Drat ini fungsinya untuk memasang perdam. Tabungnya ini menggunakan tabung bocap 360 cc. Oke, mantap sekali. Tarikannya ini menggunakan tarikan cheat lever seperti ini. Cancel konggang sudah ada di bagian bawah. Tarikan cancel konggang ini fungsinya untuk mengcancel kalau tidak jadi menembak. Karena ini tarikannya ada 3 kawan, yang satu dari sini kayak gini. Terus yang 2 bisa dari cancel konggang. 1 2 3. Oh, ada 3 kawan yang dari cancel konggangnya, ada 3 yang ditarikan cheat lever ini, 1, jadinya 4 tarikan kawan. Mantap sekali. Tempat pengisian angin di bagian sini, di bagian kanan, menggunakan mini coupler. Manometer sudah ada di bagian kanan juga. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Oke, langsung kembali ke jarak atas, kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar jari kelingking orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali mantap ya. Informasi pelurunya ini menggunakan peluru DR12 Jawara, kawan. Jawara DR12. Dua kali mantap. Tiga kali. Empat kali tanpa jeda kawan. Mantap sekali. Lima kali. Enam kali. Oke banget. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Oke, senapan ini cuma dibanderol harga Rp3.200.000 kalau tidak pakai teleskop. Tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi, tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam cidot.